Video kocak pengantin perempuan di Toyor Aya saat prosesi sungkeman mengundang tawa warganet. Kisah itu diunggah oleh pemilik akun TikTok @nadianur00 pada Sabtu 15 Mei 2021. Dalam video itu, pengantin perempuan terlihat bercanda dengan sang ayah saat prosesi sungkeman. Mereka terus bercanda hingga sang ayah menoyor dahi putrinya tersebut. Saat dihubungi pengantin perempuan, Nadia Nur 25 tahun mengungkapkan kisah di balik videonya. Warga Depok, Jawa Barat ini melangsungkan pernikahan pada 23 Februari 2020 lalu. Kisah yang terjadi pada prosesi sungkeman itu direkam oleh sang adik. Nadia menyampaikan, prosesi sungkeman tersebut sengaja digelar secara sederhana. Ia pun tak terkejut mengetahui reaksi ayahnya saat prosesi sungkeman tersebut. Menurutnya, ayahnya memang dikenal sebagai sosok yang senang bercanda, sehingga sang ayah sengaja bercanda dan menoyor dahinya agar tidak terlihat sedih. Keluarga yang lain pun tertawa melihat aksi ayahnya yang menoyor sang anak saat prosesi sungkeman. Nadia mengaku terkejut mengetahui videonya itu ditonton oleh banyak orang.